Oke guys, kita tutorial supaya bensin di MotoGP 2023 enggak kehabisan. Oke, ini tutorialnya. Oke. Masuk ke back setup, manual setup, ke ECU. Nah, engine brake kita kurangin jadi 4, power mappingnya kita kurangin jadi 2. Habis itu kita balik lagi. Nah, ini dijamin nih, tidak akan habis nih bensin ini, tidak akan habis. Dia akan cukup sampai finish. Oke, kita start di urutan 22. Perlahan kita merangkak ke atas, kita cicil satu-satu. Oke, sudah satu putaran. Ternyata ada kesalahan, saudara-saudara. Kita digepak. Apa yang akan terjadi? Oke, bensin kita satu putaran masih aman. Oke, posisi di nomor 3. Masih 2 ada lagi PR kita habisin ini. Quartararo sama Espargaro.
akhirnya di posisi pertama. Posisi bensin masih aman guys, tapi tidak juga aman, jatuh gara-gara ganti bensin. Bensin masih menunjukkan 5 bar guys. Ini pasti bisa finish nih. Lap kelima. Final lap. Aman, ini pasti akan finish guys. Kalau tidak kita setting tidak akan bisa finish, karena sudah teruji. Jadi buat MotoGP 2021, 2022, 2023 itu sama gas ya settingannya. Oke guys, kita finish. Nice. Tuh, terbukti guys, bensinnya cukup. Kalau enggak kita setting pasti enggak akan cukup. Oke. Sekian tutorialnya ya.